belakang dibentuknya Gerber itu adalah satu perkumpulan ormas dengan asosiasi jasa konstruksi. Ini hanya untuk mengawal bahwa jasa konstruksi itu kan mempunyai anggota itu hampir 500 lebih, yang mempunyai SBU sekitar 467 SBU. Namun Pak dalam masalah ini Pemda Kabupaten Sukabumi itu tidak memberikan kepada yang punya hak. Sedangkan SBU itu kan sertifikat badan usaha itu kan dibuat itu berdarah-darah. Mereka ingin menjadi pengusaha, sementara pemerintah menggebu-gebu bahwa masyarakat Indonesia khususnya Sukabumi itu harus entrepreneurship. Tetapi tatkala kita sudah menjadi seorang entrepreneur, ini dihambat. Bahkan ada satu pemborong, katakan satu punya SBU bisa mempunyai 5 pekerjaan sampai 10 pekerjaan. Nah ini kita akan menuntut kepada saudara bupati atau kepada Pemda Kabupaten Sukabumi. Sudah 3 tahun lamanya Pak Bupati pada waktu kita mengadakan dialog, beliau berjanji akan ada pertemuan 3 bulan sekali, akan ada pertemuan 1 bulan sekali. Sampai hari ini nyaris yang namanya forum jasa konstruksi itu tidak pernah adanya diperhatikan atau diajak untuk bermusyawarah.